menyaksikan sebenarnya satu bingkisan berkenaan dengan pendengar Melaka FM yang menerima kejutan apabila juruhebah dan warga kerja RTM Melaka berhari raya di rumah mereka. Itu dia. Baik, sama-sama kita saksikan kembali selepas ini. Siaran RTM, baik radio mahupun TV terus menjadi pilihan penonton dan pendengar sepanjang sambutan Syawal ini. Bagi menghargai sokongan tidak berbelah bagi penonton dan pendengar RTM, stesen radio Malaysia Melaka FM mengambil inisiatif menziarahi mereka dalam program Melaka FM Beraya. Pemilihan kunjungan raya ke rumah pendengar bertuah dipilih berdasarkan panggilan telefon yang dibuat oleh mereka dengan menyatakan tiga sebab utama mengapa rumah mereka perlu diziarahi warga Melaka FM. Program Melaka FM Beraya ini merupakan satu penghargaan kepada pendengar setia Radio Malaysia Melaka FM dan juga kepada penonton setia RTM. Dan pemilihan untuk program Melaka FM Beraya ini dipilih berdasarkan tiga sebab yang diberikan melalui panggilan telefon di bilik siaran Melaka FM. Uniknya program ini, juadah hari raya seperti nasi empit dan kuih raya dibawa sendiri oleh penyampai dan warga kerja Melaka FM ke rumah pendengar untuk sama-sama dinikmati dan memeriahkan lagi suasana hari raya. Setakat semalam, tiga rumah pendengar telah dikunjungi, iaitu di Kampung Chohong Jasin, Kampung Tangga Batu dan Kampung Sungai Udang di daerah Melaka Tengah. Bagi pendengar, kunjungan penyampai dan warga kerja Melaka FM ini sangat dihargai. Saya rasa terharulah yang mana program ini diadakan, Melaka FM mengadakan berhari raya di rumah pendengar ni kan. Saya rasa benda ni, saya rasalah, saya ingat-ingat saya memang mengikut apa Melaka FM selalu. Tapi program ni saya pertama kali lah Melaka FM diadakan ni. Dan saya bersyukurlah yang mana Melaka FM dapat pertama kali ulung-ulung kali di rumah saya ni. Saya rasa sangat bertuah, sangat apa terharu jugalah sebab apa dia orang sudi datang ke sini. Lepas tu selalu kita memang dengar suara je. Hari ini kita dapat jumpa muka semua DJ Melaka FM. Jadi kita bersyukur dan berterima kasihlah pada Melaka FM. Program ini turut diserikan dengan persembahan lagu-lagu raya oleh penyampai Melaka FM. Melaka FM Beraya ini akan berterusan sehingga Khamis ini sebelum program Melaka FM Beraya Nusantara di Dumai Indonesia diadakan pada penghujung Syawal nanti. Yang terpisah